Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal nerbangin drone lagi ke puncak Gunung Talang, Kabupaten Solo. Nah, itu kita terbang dari Nagari Aye Batumbu di sini. Start dari salah satu musola di Aye Batumbu. Semoga penerbangan kali ini drone selamat sampai tujuan dan kembali lagi. Arming, take off. GPS point recorded. The home point has been updated. Ketinggian dari Gunung Talang ini adalah 2597 mdpl. Jarak dari titik kita take off tadi menuju puncak Talang sekitar lebih kurang 5,5 km. Mudah-mudahan baterai drone-nya cukup untuk sampai ke puncak Gunung Talang. Di bawah ini yang ada jalur ini yang bisa teman-teman lihat itu adalah jalur pendakian Gunung Talang via Aye Batumbu. Gunung Talang masuk ke dalam kawasan hutan lindung di bawah pengelolaan KPHL Solo, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Drone sempat mengalami kesulitan ya kawan-kawan, dikarenakan angin yang cukup kencang. Kita sudah di jarak hampir 2 km dari titik take off. Tes dari jarak 2.900 meter dari titik take off.
drone agak susah dikendalikan ya, karena angin yang cukup kencang. Kita sudah di jarak 4000 meter dari titik take off. Di sini drone disuruh turun dikarenakan angin yang sangat kencang. Ya, ini adalah puncak dari Gunung Talang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Bisa teman-teman lihat di situ ada asap kawah dari Gunung Talang. Kita akan mengambil beberapa gambar untuk 3D mapping dari puncak Gunung Talang. Nanti hasilnya bisa teman-teman download dan lihat secara gratis. Saya sertakan linknya di deskripsi. Kita bakal langsung melakukan POI ke kanan. Langsung POI ke kanan. Bisa kita lihat ya teman-teman, saat ini pendaki di Gunung Talang tidak terlalu banyak. Dari yang kita lihat tadi hanya ada satu tenda camping. Di atas puncak Gunung Talang anginnya cukup kencang. Kita harus hati-hati ya teman-teman, karena dapat menyebabkan aircraftnya crash dikarenakan cut off tidak mampu menahan angin yang cukup kencang. Kita gesernya pelan-pelan. Untuk hasil 3D dari puncak Gunung Talangnya nanti bisa teman-teman lihat di akhir video. Untuk live previewnya bisa klik link di deskripsi video.
kita sudah di jarak 5,5 km dari titik take off. Battery, about 50%. Baterai tersisa separuh. Baik, POI sudah selesai. Saya nggak berani terbang rendah ya teman-teman, dikarenakan angin yang benar-benar sangat kencang di sini pada saat ini, karena saya terbangnya agak siang, jam 12 lewat. Baik, kita siap-siap kembali ke titik home point. Dan bisa teman-teman lihat di lokasi camping, hampir tidak ada tenda camping dari para pendaki. Dari yang kita lihat hanya ada satu tenda camping. Nah, itu dia tenda campingnya. Biar teman-teman lihat. Oke, kita langsung menuju ke home point.
Saat ini ketinggian kita sekitar di atas tajuk pohon sekitar 80 meter. Jarak ke home point sekitar di 3600 meter. Kita di jarak 2500 meter dari titik home point. Seribu 500 menuju home point. Ya, kita sudah sampai. Persiapan landing.
Landing susah dikarenakan angin yang cukup kencang. Successful landing.